No pembai. Loh. Lagi ngersi-ngersi iki to. Baru ya. Loh hanyar lagi. Baru cuci. Iya. Kok ngerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam lah mbak, kayak sudah dolari. Assalamualaikum para dolar-dolarku. Sing nanti pun kabeh. Nang dunia maupun nang planet. Kowe sing ngajari orang genah. Oh, rak nang dunia iki maupun nang planet lain. Kan gak nang akhirat. Sing nang dunia lah. Yo iya. Mana mungkin aku kirim salam karo manuk sing mabur to. Priwe kabar kalian? Sehat aku, Mbah. Sehat. Aku sehat. Aku gak takon kowe. Enggak takon aku ra ini mrene ngono. Loh iya juga to. Aku kudune natep iku. Oh iya. Mana mungkin raibu tak tempel nang iku apa jeneng iki? Apa? Sing petak-petak. Apa petak? Lah iku sing petak-petak apa iku petak? HP. Oh, HP jenenge. Piye, Mbak? Sehat bugar. Oh. Sinar ra ini saiki. Sinar. Heeh. Lah sinar jenenge panas. Yo, alhamdulillah wis tobat iki ya. Wis tak rasake bedone awakku iku. Luar biasa. Luar biasa kan. Nambien aku mlaku nang dalan sing salah. Saiki aku wis ngenal jati diri ini manungso. Iya. Yeah. Aku wis ngenal jati diri ini awakku dhewe. Dadi saiki aku yo arep belajar siti-siti. Amin ya Allah. Belajar apa ngono? Belajar apa, Mbak? Lah belajar tentang agama. Iya, betul itu. Belajar ngaji, belajar salat. Nah, ngaji aku ora pandai, salat aku urung iso. Yo, jenenge belajar. Ngucap assalamualaikum iku wis iso. Iso ya. Wis iso. Iku mau iso. Kan mau wis tak omong. Wis iso. Ya Allah. Ngucap assalamualaikum iku wis diajari to. Tapi yo koyo ngene lah. Tapi biarpun kita harus kehilangan salah satu saudara kita, itu tidak berarti kita mematahkan semangat kita, Mbah. Iya. Kudune jiwane warok ora gelem patah semangat. Iya. Tapi patah hati iso. Patah hati iso. Iso. Apa yang sing tresno? Lah sajane aku ora ngerti sapa sing tresno karo aku iku. Lah aku ora ngerti. Apa dulurku nang kene iku enek sing tresno karo awakku iki? Oke. Betulah soko iku sing petak-petak iku metu. Aku sing tresno karo Mbah, cuman ambek kameramen ora. Lah, kowe kan ngopo nenek sing tresno. Kowe kan cicili, aja-aja main-main cewek-cewek ngono ora. Ora oleh. Ora oleh. Wong ngoyo ae cek ngadeg. Biasa. Biasane jengking. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mungko. Saya memang kecil, Mbah, badannya. Kalau umurnya mungkin sama Mbak 11-12. Mbak berapa? Nah, aku hampir 160 tahun. Oh, saya 159. Oh, berarti itu sih jeto. Iya. Ya wis tak tambahi 260. Tapi biarpun saya kerja setahun sama Mbak, tetap duluan Mbak nanti. Dulu apa nih? Ninggali. Ngajar gue. Orang Mbak. Kita itu kayak Tom Jerry, Mbak. Ngerti Tom Jerry? Tom Jerry apa itu? Kucing atau tikus. Lo tak pikir kucing karo kere. Lo kue sing jadi tikus, aku sing jadi kucing. Kok ngono? Men tak untal. Tapi iki kabeh memang dadi pengalamanku to. Biyen aku brutal dikenal saka kantine daerah Jawiku kabeh kenal karo Surugento. Reman. Pajak. Kayak dukun pajak. Kayak dukun pajak ya. Aku iki perampok besar. Pasukanku mbiyen akeh. Nandian-nandian dhe. Lah saiki pasukanku wis enek sing dodol iwak. Ya Allah. Sing kerja bangunan. Alhamdulillah berarti sih insap. Urung. Kok urung? Wong kembajak terus. Ya Allah. Enek nang kapal. Tapi uangku. Mana tahu kebetok mengko mbok dulur-dulurku sing lain sing biyen ora tak ajaki melu dalanku iki. Tapi saiki dalanku iki ijik ngene to. Yo pelan-pelan. Pelan-pelan, jenenge belajar pelan-pelan. Saiki wis ngerti kan agama Islam iku piye?
agama Islamiku indah terpak itu. Indah kan? Wangi. Sekarang tergantung manusianya juga, Mbak. Kita harus percaya dengan agama kita masing-masing. Tergantung manungso nih, tak pikir tergantung cuaca. Cuaca nak hujan panas demam. Dan sesama satu bangsa kita enggak boleh menjelekkan mereka gitu. Lah aku orang jelek-jelek. Enggak, soalnya Mbak selalu menjelekkan. Maksudnya? Lihat aja wajah Mbak. Bongong. Untung saya. Tetap rukun, tetap damai gitu maksudnya lho Mbak. Jadilah rumah tangga yang sakinah. Mawaddah warohmah. Mawaddah warohmah. Nah, Kita satu NKRI. NKRI. Cinta ya. Tanah air, saling mendukung sesama agama. Iya ya kan, Mbah? Nah, gue. Tak omongi. Omongi apa? Nah, kira-kira umur mah cukup ndang rabi. Aku. Kok ngomong rabi? Yo men rabi meneh toh. Ini enggak ada yang tahu rabi itu apa, Mbah? Rabi ku apem serabi. Ya. Rabi itu menikah. Menikah ya. Cukup satu anak. Lebihnya? Dua boleh, tiga lebih boleh lagi. Anak aja, istri gak boleh ya? Kalau istri boleh kita menikah banyak. Tapi apa sanggup toh? Apa bisa kita berlaku adil? Itu tergantung lakinya, Mbak. Tergantung cuaca lagi. Kalau cuacanya hujan terus? Yo, beli ketrek. Kita buat saudaraku, netizen, saudaranya Mbah Bento, saudaranya Mbah, saudaraku enggak ada, semua pada sayang Mbah. Lah, aku ikan dulur, Bu. Enggak. Ora gelem dadi. Butuhnya enggak ada musuh aku. Aku. Biarpun pada Padepokan diserang, kita harus tetap semangat untuk mengambil hak kita, Mbah. Lah iya toh. Aku saiki kan misata. Tapi saya palanya gini, Mbah. Ngapa? Mereka menyandra semua Mbak Ter, nyironggeng yang lain, serta pekerja-pekerja dipaksa. Saya palak kali itu. Pengen kali saya maju. Maju nanti. Maju ke sana. Maju nanti. Ke Padepokan. Padepokan. Nyawa mau nek piro. Iya, saya siap mati loh gitu. Siap mati. Iya. Iya, menengkon aku yang mati, diganti nyawa kucing. Ya Allah. Pikir ke saurungnya petempur itu. Gini loh Mbak, kita kalau membela kebenaran, kita siap Mbak. Tapi ya. Gini Mbak. Kenapa? Rokok kita di sana semua gitu. Iya kan, dulurku pun ke priwe. Biasanya dulur kita iki enek ngehi utut. Oh jangan jaluk Mbak. Aku utut jaluk toh maksudnya. Utut yang diwehi dulurku iku tinggal nang Padepokan ke priwe kita ranjimu. Tapi kan jaluk ombe. Dulur. Nah, aku loro gendora bakal nyusai dulur. Kan dulur. Kan wis tobat, wis apik. Kita ku lebih baik memberi daripada meminta. Iya. Ya kan? Jika tangan kanan memberi. Jika tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Lah aku mesti tahu. Kok tahu pi? Loh, aku ngehi loro. Oh, loro. Nah, loro apik berarti. Apik juga. Apik lah. Apik, jenenge tanganku loro toh. Tapi kira telu tangane. Nah, telu iki telu toh. Iya. Iki apa iki telu? Iku apa coba? Ndas. Ndas mung krewo. Tapi kepriwe carane kita iki meniso gempur Padepokan iki. Selebihnya kita harus menyusun strategi, Mbah. Carane piye? Kekuatan mereka iku kalau kuat loh, 7 lapisan iku bukane penak ngono. Kudune kita iki nak iso nyelamat ke dulur tuh. Iya, yang penting kita selamatkin DP. Mbak ter kae. Lah aku kasihan karo itu iku. Kenapa Mbak kasihan? Lah. Berarti hati Mbak udah terbuka. Lah hati iku cek ketutup iki saja. Kok ketutup? Hati iku cinang jero. Nah kebuka di dedel. Maksud e rasa pemikiranku wis. Pemikiran sing ora becikku wis tak hapus kabeh. Alhamdulillah berarti. Sampai tujuan kita iki gempur Padepokan. Iya, tujuan ceritane mestine kita harus berhasil toh. Tujuan utama kita Padepokan, Mbah. Iya. Harus kita rebut kembali hak kita. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Iso aku isan.
Moga. Kesalahan kita kali ini membuahkan hasil. Mbak, sorry mbak. Astagfirullahaladzim. Setelahku. Oh. Setelah, entau. Manggolo. Ya, kamu setelahku. Alhamdulillah. Oh, curi cinta. Orang pun tiba. Kalau kangen tenan karo seliramu. Lupa pun ngolong. Saiki tujuan moral nanti dong. Kalau harap nyosok. Padepokan tendang sejagat. Sing dikuasai dalam penguasaan Raja Lubuk Bumi. Berarti tujuan kita ini serupa. Syukur alhamdulillah. Jadi seliramu wis kelem bantu tujuan setelur-setelurmu baru-baru. Yo. Sing ngarep rebut kembali padepokan tendang sejagat di tangan Kerajaan Lubuk Bumi. Jadi seliramu wis tobat suruh kentu. Alhamdulillah jalan ku wis koyo ngono. Alhamdulillah robbil alamin. Dah, suara kentu. Rungok no suara ni. Orang beto karo binatang nang tengotan gretekan karo. Sapang bayo cokake. Tapi apa iso kita nyampe nang padepokan? Wancene kromong sece. Keyakinan suara kentu. Orang wong sakti nang dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin loh. Ngomong keyakinan sing iso nolok lantake Kerajaan Lubuk Bumi. Ayo. Apa kita arep ngono terus apa kepiwe? Lebih cepat, lebih baik wah kendo. Berang-berang naik pangkat. Berangkat. Ayo. Wes potong ya, liram. Hati-hati kalau kendo. Nopo kowe ning kono? Ngomong. Ojo ngomong koyo siamang kowe ning kono. Jangkem ngono ngomong to. Ngomong. Ono-ono ning kono ono. Kita harus wis foto karo kene. Kita ora bakal iso masuk dalam paket pokok. Soale padepokan iki jaga ketat. Dorone. Arep nyopo sliramu? Oh, kau dah suruh kentut. Hati-hati, Manggulo. Ayo, kita merawat. Nangkut, nangkut sih. Oh, Allah, wik, untuk dia nawak itu. Sok jalan. Itu padepokan ya. Itu padepokan. Yang kita yang disandra oleh mereka. Apa sih ilmu? Pergil! Rotar gue!
Astagfirullah. Kita cek ke pondok kendok. Keperjuangan hari ini milik mereka kentu. Kekuatannya cukup lumayan kentu. Coba kita pancing salah siji. Men, uang ini mencar sobat pasukannya. Mana tahu rencana kita itu bakal berhasil mati di siji-siji. Nah kentu. Lanjut. Waspada. Kekuatan kelambi kita Orono manfaatnya sedih pun bagi mereka rampan ke ruang itu rampan sedih pun Orono ke priwet itu nih matanya salah sedih Orono saleh kita ingin campur kita ayo kentu.
kali ini. Foto motor. Cici-cici. Pasukan. Aduh, orang mau nyerangi. Orang. Ah, sampai sih. Tato. Tato. Pas kami ini dirupung lagi. Iya. Tato mampu nih, mau kaya apa itu kan? Iya. Ya, ini dalam pemampu ini. Pas, sampai sih. Eh. Kontamu kok mau patah nih, cewek. Apa maksudmu? Sekarang pasukan pekok ditekoni apa yang meluk? Ini sekarang mau orang nyerang kentuk. Tapi kita kudua sepoto. Mana tahu di kebaan kau nyerang kita juga. Tahu itu. Coba kita jajan lagi. Kita siap-siap kan dong. Asalnya. No. Aku rano tau. Tatos, siapa sih nyerang itu? Nanti nolanya uang liat, selain kita itu. Kalau pasukan, rupuk kumi. Kalau tadi bingung itu. Siapa kan dok? Siapa yang dok? Empor. Kalau si penasaran itu, siapa yang bisa membantu? Iya. Ante-ante, rasanya lupuk, kumeh. Penyerang ini apa berpihak pada kita? Apakah hanya pancingan kecil kita? Allah 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 Allah
kedua keserangan tukang kita. Oleh siapa ini? Esa merobok antar-antar raja merobok pemas. Kalau kita coba kainnya dulu, mungkin siapa ini memang benar-benar esa melolong kake antar-antar merobok pemas. Bagaimana caranya? Orang nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian kenapa? Ana, Kenut. Apakah aku bisa membantu kalian? Esok Kenut, tolong bantu kami. Wapur dono. Wapur Kenut. Gunak no selendang niku. Aku serimpung. Aku nyemplung aila. No. Cepat yang tekan. Yo sorry aku senang wapur. Makasih Kenut. Itulah pacaran Kenut untuk membela. Kalian tidak apa-apa, terus menggolok. Wah, ulos. Hampir setengah motor, Kenut. Oke, aku akan mencoba membantu kalian juga. Amin, berilah. Ini, orang nasalai. Tak kepungi kekuatan ini. Apa itu arah Kenut di jajan? Masukkan. Ubah ini, uhu. Tengok. Oh, cokong lintah-lintah terombol ini. Kita lepuh ke kajian. Wah, bagianmu kono iku. Bagianku. Iku lorak bisa ini. Para bayi ini kalau serang. Kenut! Hati-hati Kenut. Ini ramu-ramu. Ayo Kenut. Energinya sangat besar sekali ini.
sono pergi. Saya akan di Bali samping padepokan sana. Saya sudah menyiapkan cara untuk bertemu dengan para Sri Kandi dan saya ingin memberikan makan karena kameramen saya sudah membeli makanan tadi di warung sebelah sana. Hati-hati Kenut. Saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Joko, dirimu baik-baik Kenut. Padepokan Senang Sejagat. Kita harus tetap memantau Padepokan Senang Sejagat. Siap, Kendo? Aku bakal siap kapan hari itu.
istirahatlah dulu. Ambil kita beristirahat. Alangkah baiknya kita pamit dulu Kendo, agar tenaga kita bisa boleh kita beristirahat sejenak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Cinti paringi mamas karyo, bendia doi sifat tangkoro. Nanging ojo nganti lali, diwoco terus sampe pitu bengi. Waku sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di Sendang Sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat, 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 stabat. Mari belajar master mbater, ikut PSS dia pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu sesat. Cintungo menghimari kusti ojo simpen dendam mirin jarawati. Ketui so ikhlas sabar lantawakal, ilmu bisa mancing gawe pukal. Ojo jaluk nanging kutu sabar, marco ilmu itu koyo kembang mekar. Tapi iso merkuo, ono proses tetap semangat master, mbak tersalah PSS. Sendang, 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 sendang.